Halo Jogja Trippers, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian ikut serta mereview salah satu hotel yang dekat dengan Malioboro, Yogyakarta. Dan jaraknya itu hanya 500 meter atau sekitar 5 menitan ke Malioboro. Dan yang menarik, kalian gak usah jauh-jauh mencari oleh-oleh, karena di sebelahnya itu ada pusat oleh-oleh Yogyakarta. Dan kita start dari Tugu Jogja menuju arah Malioboro, Yogyakarta. Yuk ikuti terus yo. Dan untuk kalian yang sering membawa kendaraan pribadi, hotel ini cocok sekali karena memiliki parkiran yang dapat menampung beberapa kendaraan pribadi. Kita menuju arah Malioboro, Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah parkiran Abu Bakar Ali yang pernah kita explore bareng di video sebelumnya. Dan ada juga beberapa rekomendasi tempat parkir kendaraan pribadi untuk kalian semua di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita memasuki area Malioboro. Saya ingin tahu, apa alasan kalian mencari hotel atau penginapan di dekat Malioboro, Yogyakarta? Dan untuk jawabannya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Saya bisa merekomendasikan lagi, serta kita bisa mereview bareng hotel-hotel atau penginapan di sekitar Malioboro, Yogyakarta. Di sebelah kita ini adalah Mall Malioboro. Dan nggak jauh dari situ, kita belok kanan ke Jalan Dagen. Dan untuk kalian yang belum pernah ke Jalan Dagen, beginilah suasananya. Di kiri kanan, banyak referensi hotel juga atau tempat penginapan untuk kalian. Dan di video kali ini, kita akan mereview salah satunya. Thank you.
Nah, kita sudah sampai di lokasinya. Namanya itu Hotel Urban Dagen Malioboro. Alamat tepatnya di Jalan Dagen nomor 81, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Yogyakarta. Nah, ini adalah lokasi parkirnya. Serta yang saya bilang tadi, ada pusat oleh-oleh di sini. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ya untuk mencari oleh-oleh. Bangunan dari hotel ini menurut saya semi klasik ya. Dan ini adalah daftar harganya. Mulai dari Rp150.000 per malam untuk tipe ekonomi, Rp225.000 untuk tipe standar, Rp250.000 untuk tipe superior, Rp275.000 untuk tipe deluxe, dan Rp400.000 untuk family room. Kalian bisa memesan langsung lewat nomor 082121165060 atau melalui aplikasi penjualan hotel resmi. Dan di tengah-tengah hotelnya ada taman mini dan ada juga beberapa patung hewan di sini. Kita akan melihat salah satu kamarnya, dan ini yang tipe deluxe. Ada dua handuk, dan tipe kasurnya itu double bed. Nah, ini adalah kamar mandinya. Ada shower dengan air hangat atau air biasa. Selanjutnya kita akan lihat tipe kamar family yang ada di lantai 2. Dan inilah view dari lantai 2-nya. Untuk family room ini ada 4 handuk dan 2 double bed yang dijadikan 1.
Nah, ini adalah kamar mandinya, cukup luas untuk fasilitas kamar keluarga. Sekian dulu video kali ini. Dan untuk kawan-kawan yang ingin berlibur ke Yogyakarta dengan paket wisata plus hotel, bisa menghubungi saya di nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Yogyatrip memiliki paket wisata untuk pribadi, keluarga, dan rombongan. Terima kasih, berkah dalam, and see you!